Hai, anda bersama kami di Amans. Video ulasan kali ini kami akan fokuskan kepada peranti baru OnePlus Siri 8 iaitu OnePlus 8 Pro. Ada banyak perkara yang kami suka dan kurang berkenan dengan apa yang diletakkan padanya. Seperti skrin yang melengkung di tepi memberi kesukaran sedikit pada kami. Namun mari kita lihat perkara yang bagus mengenai peranti ini terlebih dahulu. Sebagai permulaan, kami sangat-sangat sukakan peranti ini bukan sahaja ia menawarkan spesifikasi terkini yang anda boleh dapatkan. Malah satu pembaharuan yang sangat dinanti-nantikan oleh peminatnya sendiri. Sepanjang penggunaan OnePlus 8 Pro, tidak banyak yang dapat kami komplain seperti skrinnya yang cantik. Ini adalah sebuah peranti yang sangatlah besar untuk dipegang. Tidak terkecuali kerana peranti yang menyokong rangkaian 5G akan sentiasa bersaiz besar kerana kapasiti bateri yang akan melipat ganda daripada sebelumnya. Skrin ini bukan sahaja dapat memaparkan kandungan secara HDR, malah mempunyai teknologi Motion Graphics Smoothing yang mana segala video yang anda mainkan akan menerima efek tersebut dan akan diberitahu apabila ianya diaktifkan pada skrin untuk sementara. Ianya agak efektif meyakinkan kami melihat pada FPS tinggi seperti 60fps, tetapi apabila video aksi, di situ anda akan dapat lihat bahawa Motion Graphics Smoothing sedikit kurang. Anda boleh matikan fungsi ini pada tetapan walau bagaimanapun. Kami tidak nampak sebarang kesan terhadap bateri ataupun memanas ketika ia diaktifkan. Yang kurang menarik adalah walaupun peranti ini kelihatan premium dengan skrin melengkung sama seperti peranti Samsung ketiga dahulu, ia mempunyai palm rejection yang agak lemah pada pengalaman kami sendiri kerana apabila anda gunakan ketika baring di atas kerusi atau sofa, sedikit daripada bahagian tapak tangan atau jari anda akan menahan pada skrin dan akan membuatkan sentuhan menjadi sukar, seterusnya kadang-kadang tidak mengesan langsung. Ini mendatangkan masalah yang agak besar. Tambahan lagi, kadang-kadang kami lihat ghost touch ada pada skrin yang agak kerap. Itu adalah perkara yang kami harapkan OnePlus akan sediakan kemas kini. Namun, penaik tarafan kepada 120Hz adalah sangat dialu-alukan. Walaupun kami pasti jika OnePlus masih mengekalkan 90Hz, kami masih akan sukakannya kerana dapat memaparkan skrin pada resolusi Quad HD tanpa masalah. Dan selalu konsisten tidak kira di mana kami pergi dan pada keterangan skrin dan jumlah bateri yang sedikit sekalipun. Pixelmate menamakan skrin ini adalah yang terbaik ataupun bagus untuk mereka yang mementingkan ketepatan skrin apabila melakukan kerja-kerja kreatif pada peranti. Namun apa yang pasti, sebagai pengguna biasa, anda akan sukakan skrin OnePlus 8 Pro sudah semestinya. Bergerak pula pada prestasi, OnePlus 8 Pro menggunakan chip pemproses Snapdragon 865. Anda pun semestinya sudah tahu bahawa ini adalah chip yang paling berkuasa dihasilkan oleh Qualcomm sendiri dan kami dapat rasakan kelancaran setiap perkara yang kami lakukan. RAM yang berada di tangan kami ini adalah 12GB dan storan dalaman 256GB. Ya betul, ianya agak terlebih kerana memilih memori yang tinggi, tetapi yang pasti memang prestasi yang sangat memuaskan termasuklah apabila anda bermain pemuak. Aplikasi permainan yang kami mainkan adalah Asphalt 9, COD, PUBG Mobile dan semua ini dapat dimainkan dengan sangat baik. Namun bukan semua aplikasi permainan menyokong kadar segar semula 120Hz. Contohnya adalah PUBG Mobile yang hanya boleh dimainkan pada tetapan 60fps ataupun Extreme di dalam aplikasi. OnePlus mempunyai mod gamingnya sendiri yang dinamakan sebagai Game Space dan diaktifkan secara automatik apabila membuka aplikasi pemuak. Tujuannya mudah saja, optimasikan grafik supaya lebih lancar, CPU, GPU, RAM memainkan peranan dalam tetapan Game Space dan akan diaktifkan pada semua aplikasi pemuak tidak kira grafik tinggi ataupun biasa-biasa seperti Candy Crush dan sebagainya. Sistem operasi yang dijalankan adalah Oxygen OS 10 berasaskan Android 10. Perkara yang anda akan terus dapat lihat perbezaannya adalah UI yang telah diolah dari segi tatalan. Setiap pergerakan kelihatan sangat memuaskan dan lancar serta konsisten. Aplikasi Google Photos, tetapan, setting, Google Feed, browser juga kelihatan lancar dan tiada cacat celah pada pandangan kami. Bukan itu sahaja, Zen Mode masih lagi ada bagi bertujuan untuk membantu anda menjadi lebih fokus. Seperti tiada notifikasi yang akan diterima, anda juga tidak akan boleh gunakan peranti untuk sementara waktu. Kami kurang pasti sama ada tetapan untuk mod tema gelap telah berubah ataupun tidak. Di dalam tetapan, pilih Customize dan dalam pilihan ubah ikon dan sebagainya akan ada mod light ataupun dark. Di sini sahaja anda boleh tukarkan kepada mod tema gelap yang kebiasaannya pada peranti lain hanya meletakkan pilihan ini pada quick setting sahaja. Bergerak pula pada kamera, empat kamera belakang ini menempatkan sensor 48MP utama, 8MP telephoto, 48MP lagi ultra lebar dan satu lagi adalah kamera foto kromatik. Kamera utamanya ini hasilnya adalah memuaskan dari segi dynamic range,
Ia kelihatan cerah yang sekata dan tiada istilah overexpose yang jelas ataupun clipping melalui post-processing. Melihat dari segi hujung-hujung gambar, tiada masalah blur yang jelas, detail yang baik mahupun ketika pencahayaan yang kurang baik seperti berada di dalam bilik. Pada pandangan kami, OnePlus membuat keputusan yang bijak kerana meletakkan sensor 48MP pada lensa ultra lebar. Kebanyakannya peranti hanya meletakkan 8MP saja dan kami merasakan ia tidak mencukupi dan gambar yang tidak cantik ataupun tajam. Namun lensa 48MP sememangnya dapat mencapai standard untuk gambar yang biasa kami lihat. Untuk telefoto 8MP 3 kali zoom ini, bagi kami biasa-biasa saja dan tidak banyak yang boleh kami komenkan. Antara fungsi lain juga adalah photo chrome filter yang mana terdapat ura-ura mengatakan ia boleh menembus permukaan plastik yang tiada IR shielding. Kami menguji peranti ini dan kelihatan tiada kebolehan berkenaan pada unit kami. OnePlus turut menyatakan rakaman video HDR mereka adalah lebih baik berbanding pesaing dan kami menguji peranti ini dengan Samsung Galaxy S20 Ultra. Dan ternyata, betul, dengan dynamic range yang lebih luas, tiada isu seperti siluet yang nyata. Tetapi kami tidak sarankan anda merakam mod ini ketika ingin memuat naik ke social media kerana tidak semua menyokong mod rakaman HDR seperti OnePlus ataupun Samsung. Selain itu, OnePlus juga terkenal dengan tidak menyertakan hardware yang baru dan salah satunya adalah kamera hadapan 16MP. Lensa padanya tidaklah cukup lebar bagi kami kerana terlalu rapat pada muka dan terdapat mod kecantikan adalah perkara biasa untuk peranti daripada China ini. Jadi ini adalah ujian untuk rakaman kamera hadapan untuk OnePlus 8 Pro dan macam mana mikrofonnya? Adakah ini baik? Dari segi security, kami lebih syorkan gunakan imbasan cap jari dan terasa sangat pantas. Ini kerana ianya adalah secara optikal. Namun ada sesetengah kali kami perlu sentuh dua kali untuk aktifkannya sahaja. Imbasan wajah masih lagi ada. Pada kami lebih pantas dan boleh mengesan pada jarak yang agak jauh. Malah peranti berada di kedudukan terbalik pun boleh dinyah kunci. Bagi kami amat menyenangkan dan tidak perlu betulkan kepala setiap kali ingin menyah kunci. Bateri di sini adalah 4510mAh, lebih besar daripada yang sebelumnya, sekitar 4000mAh sahaja. Ini mungkin berkaitan dengan kemampuan menggunakan rangkaian 5G disebabkan oleh chip Snapdragon tersebut. Namun tanpa penggunaan 5G, kami boleh gunakan sepanjang hari selama 7 jam SOT. Bagi kami ini adalah satu penaik tarafan yang bagus, terutamanya menggunakan kadar segar semula yang tinggi 120Hz ini. Pengecasan pantas 30W boleh memenuhkan bateri dalam masa yang singkat selama 1 jam 10 minit saja. Untuk peranti yang mengatakan pengecasan mereka yang lebih efisien sememangnya ya, kerana kali ini kapasiti bateri telah dipertingkat dengan agak drastik. Kalau masih mengekalkan 4,085 hour, mungkin masa akan lebih singkat di bawah 1 jam masa pengecasan saja. Walaupun peranti ini telah menyokong pengecasan tanpa wayar yang baru, kami masih belum mendapat dock khusus bagi membolehkan pengecasan pantas tanpa wayar tersebut. Untuk itu, mungkin di masa akan datang kami akan mengujinya. Dan jika anda perhatikan juga, OnePlus telah meninggalkan rekaan takuk pop-up yang membolehkan skrin menjadi bebas takuk. Tetapi tahun ini telah kembali menggunakan rekaan bertakuk sejenis berlubang. Bagi kami, alasan mereka mudah sahaja. Dengan skrin berlubang ini, OnePlus boleh meletakkan pengesahan ketahanan air dan debu IP68. Tetapi kami tidak membuat sebarang ujian ketahanan air terhadap peranti ini. Namun kami merasakan lebih selamat apabila membawa OnePlus 8 Pro ke mana-mana. Tidak perlu risau tentang cuaca tidak menentu seperti hujan dan sebagainya. Bergerak pula pada fungsi yang lain adalah kebolehan stereo pada peranti tidak dapat dinafikan. Kelantangan pembesar suara yang kuat, music pop yang biasa kami dengar seperti Billie Eilish, DJ Khaled, kadang-kadang lagu jiwang sepertinya ada dan boleh dikatakan sangat baik. Low end yang jelas tetapi mungkin sedikit pecah jika mendengar music video di dalam YouTube. Secara tuntasnya, perancangan OnePlus untuk masuk ke arah flagship premium tercapai dengan penambahbaikan yang kami sebutkan di dalam video ini. Namun masih ada yang menyoal harga yang ditawarkan iaitu bermula RM3,699. Versi 12GB pada kami ini berharga RM4,099. Berbaloi, kami lebih syorkan anda dapatkan OnePlus 8 biasa. Namun jika anda mahukan kadar segar semula 120Hz, pengesahan IP68, pengecasan tanpa wayar, malah kamera ultra lebar yang lebih tajam, ini sememangnya peranti yang anda cari. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.